lagi siapa. Putra Rizky tuh. Ini mobil gila nih, juara nasional. TB Hadi dan Popeye Askar. Bill Gino bentar lagi mau shake down. Lagi prepare Mas Popeye sama TB Hadi ya. Oh. Lagi siap-siap. Nah, ini. Sama Mas Popeye sama TB Hadi. Lagi siap-siap. Mau melakukan uji coba sirkuit shakedown. Calon kuat juara nasional. Rispa Motorsport, Hans Gunawan. Gimana Jer? Halo. Gimana Jer? Udah tes tadi Jer? Udah tes tadi belum? Apa? Udah shakedown tadi. Udah shakedown udah tadi. Shakedown dua kali. Dua kali. Waduh. Kalau cuma situ, fokus itu. Ya. Cuma cuma shakedown biasa. Satu minggu SS1 2. Minggunya SS3 4. Iya. Mantul nih. Sirkuitnya gimana sirkuitnya? Sirkuitnya panjang banget. Panjang. Sirkuit terpanjang di Indonesia. Dan capek banget ya. Capek banget. Dibanding dengan yang putaran satu yang di Banten? Ya di Banten kan cuma 4,5 kilo. Oh, 4,5. Ini dikali 2. Mati. Mobil harus. Balap harus. Iya. Harus banyak istirahat biar besok. Ini teknikal banget. Iya, teknikal ya. Dibilang kenceng juga enggak? Enggak. Iya. Dibilang pelan ya ketinggalan. Ketinggalan. Tuh, kalau lihat dari panjangnya bisa ngambil speed itu yang di berapa ratus meter ada bisa kan kita nggak ngelihat nih. Paling kencang itu dari mulai start sampai jumping pertama. Jumping yang pertama. Start sampai jumping pertama itu kita ambil 100 Ya. Mantap.
berapa mobil kita? AHS yang kita berapa mobil? 6 7 ya? 7 5 nya grup 4 1 nya Iya. Oke, oke, oke. Tuh, asal hati senang. Oke, 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 oke. Terima kasih bosku. Ini yang tubularnya nih. Ya. Jadi siap-siap mau shake down ya. Oke. Kayak mau pakri. Navigator sudah siap-siap. Ya, di itu dulu, rileksin dulu. Ya, Pak Haji Irman. Yang punya majalaya. Iya. Yang punya majalaya ini. Juragan Sarung Pastek. Punya. Majalaya. Ya, yang punya sarung. Eh. Oke. Okay. Bandung, Barudak Bandung ya. Oke. Mereka siap-siap untuk shake down. Nih. Dena. Aduh. Mau dengar enggak mobil bunyinya? Yang punya TV Hadi. Bunyinya ngeri, garang. GMP Motorsport. DB Hadi dan Popeye. Dengar bunyinya. Garang men. Ini satu lagi yang tubular ya, AHSRT Bandung. Oh. Benteng Sehat Bahagia Cuk. BSBC. Benteng Sehat Bahagia Cuk. Selamat sore, Om. Iya. Tuh, dari mana kita, Om? Dari Surabaya. Iya. Timnya di Banteng. Banteng. Iya. BSBC. Ya, Banteng. Bite ya? Iya. Iya benar. Banteng Sehat Bahagia Cuk. Aduh. Nih. Dan saya mau foto di situ. Mantap, jargonnya mantap tuh. Nama timnya mantap. Ya. Kita ke JF Motorsport. Medan punya. Oh. Ini drivernya Glenn ini. Lagi prefer om-om kita. Ya. Medan. Horas. Man.
Mantap. Ya Om. Medan dan Jakarta. Bergabung. Medan dan Jakarta nih. Gabung. Wah Om. Kenalan dulu siapa Om? Totong. Bang Lontong. Dari TO. TTO Totong. Iya. Kita dari tim Cas. Oh, Cas ya. Dari Jakarta, Bandung, Bandung. Oke, oke. Saya dari Jambi. MC-nya besok. Oh, gitu ya. Iya. Ini lagi guys. Say hello. Ini nih, woi. Offroader nasional. Lagi ngadem. Sip. Om, siapa Om? Namanya? Adi Om. Adi. Oke, dari mana? Timnya apa? Rifki. Ya, dari asal? Jakarta. Wes. Rifki dari Jakarta, fan. Udah shake down tadi? Udah ya? Thank you. Jakarta, Medan. Ini yang tubular nih. Punya Mandalika. Lagi dibongkar lagi. Cas Cimahi Art Auto Speed. Cimahi Art Auto Speed. Oke. Gimana Mas? Udah sek dong? Sudah. Jangan. Boleh kasih tahu dulu namanya, timnya dari mana? Dari Cas. Cimahi Bandung. Namanya siapa? Adi. Driver? Navigator. Oh, navigatornya ya. Oke, ini drivernya nih. Iya. Siapa namanya? Arya. Arya. Ya, Mandalika. Iya. Yang 182? Iya. Wah. Nanti di follow ya. Baik. Oke, saya sudah follow tadi. Luar biasa. Gimana tanggapannya untuk sirkuit di seri 2 ini? Seru banget. Seru banget. Rival-rivalnya juga lagi ketat-ketat. Lagi banget. Ketat nih ya. Mau pokoknya. Katanya ini sirkuit terpanjang ya, yang pernah ditemuin ya, dari Banten ke mana ini yang panjang? Ya, paling panjang. Kalimantan, Tangerang ini yang paling panjang. Ini paling Banten yang panjang. Keren. Terima kasih untuk tanggapannya sirkuit punya kami di Jambi nih. Ya. Oke. Okay. Siap. Ini Cimahi Art Auto Speed. Cas. Pak Toto. Ini drivernya. Iya, dia lagi itu. Lagi sharing. Cimahi Art Auto Sport. Nah, terima kasih ya, kita udah jalan-jalan di pedok. Thank you. Sekarang masih saatnya untuk shake down untuk seluruh peserta. Oke, terima kasih.